Saya percaya bahawa kita semua sedar bahawa sebilangan besar rakyat yang ada di hadapan kita adalah tidak menjadi ahli atau tidak terlibat pun dengan mana-mana parti politik yang berdaftar dalam negara kita. Sedangkan mereka juga adalah rakyat pembayar cukai yang turut sama menyumbang kepada peningkatan sosioekonomi, pembangunan manusia dan fizikal, bahkan kesejahteraan hidup dalam negara kita. Bahkan jika kita ahli-ahli politik tidak berubah menjadi matang mengikut zaman, maka rakyat akan meremehkan peranan politik dalam memimpin mereka.